Pasca banding ditolak, berkas putusan pemecatan Irjen Verdi Sambo kini diproses Divisi Sumber Daya Manusia Polri. Selanjutnya, proses administrasi berkas putusan sesuai aturan pemberhentian perwira tinggi Polri dilakukan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Biro Sumber Daya Manusia Polri yang akan mengawali dengan bersurat ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden pemberhentian Verdi Sambo. Surat keputusan Presiden inilah yang akan diserahkan ke Verdi Sambo. Ya, untuk administrasinya prosesnya. Kemarin kan saya sampaikan pasal 69 ayat 3. Ya, administrasinya aja ya, administrasi untuk pengusulan. Terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Nggak ada, sudah diserahkan berarti sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, nggak ada, sudah diserahkan aja sudah betul seremonial itu.